Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya? Oke, kali ini saya akan coba review Fuser. Fuser untuk Fuji Xerox ataupun Xerox Work Center ya. Oke, barang yang saya jual ini cuma untuk Xerox Work Center seri 7535 ataupun Xerox 78. Nah, untuk docu-centernya itu bisa 3375, 3373 dan sebagainya ya. Oke, untuk Fuser ini, wih kaget lagi pasti kalian ya. Untuk Fuser ini Fuser Fuser apa namanya? Wah, jadi lupa, ini terlalu bersemangat saya. Untuk Fuser ini Fuser second ya, Fuser cabutan. Jadi Fuser ini original banget coy, tapi dengan kondisi second ya. Second tapi untuk hasil dan kualitasnya masih cakep, mamen. Oke, saya coba akan review ya. Review nih. Review lagi untuk Fuser. Jadi untuk Fuser ini bisa dipakai untuk seri 7535, 7800, Doku Center Fuji Xerox 75A dan sebagainya lah pokoknya lah. Kalian mungkin sudah bisa menganalisa ya untuk Fuser ini bisa dipakai di mesin apa aja lah. Nah, nggak usah panjang lebar saya ngejelasinnya. Oke, jadi untuk Fuser ini kondisinya masih bagus, walaupun second tapi kondisinya masih bagus. Kita bisa lihat dari Fusernya. Waduh, Fusernya nggak terlalu terlihat lagi nih. Lampunya, penerangannya kurang ya. Untuk penerangannya kurang. Nah, untuk Fuser ini masih bagus, sangat bagus sekali untuk Fusernya. Jadi kalau untuk terkendala di hasil itu tidak ada ya. Tidak ada. Untuk Fuser upper itu masih bagus sekali. Untuk upper lowernya juga masih hitam, pekat seperti ini ya. Lampunya kurang bagus ini ya. Maklumlah, tempatnya juga masih sederhana banget. Jadi untuk Fuser ini saya jual dengan harga 2 juta. Ush, terlalu kenceng saya naboknya. Fuser ini saya jual dengan harga 2 juta. 2 juta ya, Fuser cabutan. Saya jamin untuk kondisinya masih bagus. Kalau seandainya barang ini di tempat sampean barangnya kurang bagus, langsung pulangin saja. Langsung komplain saja ke saya. Jadi untuk Fuser cabutan ini, Fuser second ini saya jual dengan harga 2 juta dengan kondisinya masih bagus ya. Nah, biasanya paling kalau seandainya terkendala error itu hanya di seri atau kecepatan saja. Jadi dari untuk work center ya. Untuk work center itu dari mulai tipe 7525 sampai 7535 itu biasanya belum menggunakan chip. Nah, tapi kalau untuk seri 7545 ke atas itu sudah menggunakan chip. Nah, jadi untuk chip itu bisa diakalin tergantung tipe saja. Nanti kita yang ngatur. Kita yang ngatur semua. Yang penting Fuser ini bisa dipakai di mesin teman-teman semua. Oke. Nah, untuk Fuser ini kondisinya seperti ini ya, masih sangat bagus sekali. Kita jual dengan harga 2 juta rupiah saja. Dan untuk kondisi barunya, teman-teman semua mungkin sudah pernah ngecek lah ya di aplikasi jual beli online ya, yang ada di HP kalian semua. Oke, untuk Fuser ini saya jual dengan harga 2 juta. 2 juta saja ku telah bisa cintai kamu.